Zainal. Memang hakikatnya, memang saya suka gila kat dia dulu. Tapi suka je lah, tak bercinta sakan pun. Tapi cuma bila dia tak layan tu, Fras nonging lah. Itu hakikat. Itulah jawapannya. Kalau Zainal Zain tengok, suruh Zainal Zain jawab pula. Zainal tahu ke tidak dia suka dekat Zainal? Zainal tahu. Even bukan Zainal saja, G. Bagi Zainal, dalam industri ni semua adalah rakan-rakan. Tapi perasaan seseorang tu kita tak boleh stop. Zainal ni mungkin pilihan dia, tapi for me, dia bukanlah pilihan Zainal. Zainal kepada dia adalah hanya seorang rakan seperjuangan dalam bidang sini. Zainal Zain bolayan. Disebabkan bolayan itulah menyebabkan dia membawa diri dan haluan hidup dia sendiri. Iaitu seperti apa yang kita lihat hari ini. Kita tak boleh cepat putus asa dalam hidup. Kita tidak akan dapat semua yang kita nak. You know, itu ada satu cabaran and we have to take it as a challenge. There will be someone yang much better sedang menunggu. Sebab Tuhan kata pun ya, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Ya, jadi kita jangan cepat putus asa dalam life. Just that dia kena make a few changes lah. Maybe dari segi image dia, perwatakan dia, for sure ramai orang minat dia. Sebab Kak Zainal sendiri dengar-dengar, oh ada yang suka ni, ada yang macam-macam kata kalau boleh nak jadi Azwan tu menantu dia. See, there's a lot of bachelor girls still waiting for you and makcik-makcik yang menunggu saja Azwan Ali untuk menjadi menantunya. Jadi Azwan, Dek Nun, janganlah takut. Jangan takut meneruskan hidup. Hubungan Zainal hari ni dengan Azwan masih elok seperti dulu? We are still friend. Even kalau jumpa dia bergurau macam biasa, Dek Nun, apalah Dek Nun, because dia very straightforward punya person. I can just say anything I like. Dia pun boleh cakap apa dia suka, sebab kita tahu hati budi masing-masing, because we are friend.